Indonesia akan mengemudi perlawanan ini. 0-0, Dato' Lee Chong Wei mulakan servis. Wrong court. Dia memberi mata mudah untuk Umer Zeeshan dan Umer Zeeshan meminta bulu tangkis ditukar di awal servis pertama Dato' Lee Chong Wei. Tidak ada tekanan. Dapat kita perhatikan di raut wajah Dato' Lee Chong Wei, pemain terkemuka dunia. Satu sama. For the server, 1-0. Menanti Dato' Lee Chong Wei di peringkat suku akhir adalah kemungkinan di antara pemain Thailand Bonsak Ponsana dan Nguyen Tian Min, dua pemain yang berada dalam kelompok ranking terbaik dunia. Itu merupakan antara pemain ataupun perlawanan utama di peringkat awal round of 32 acara persorangan badminton Sukan Asia. Oh, cantik dari Dato' Lee Chong Wei. 4-1. Empat satu. Mudah untuk Dato' Lee Chong Wei, 5-1. Sambil itu, untuk makluman kita bersama, perlawanan sebelum ini iaitu di antara Cheng Long menentang Chong Wei Feng dimenangi straight game oleh Cheng Long 21-7, 21-13 ke atas Chong Wei Feng. Jadi satu pemain persoalan negara kita telah pun tumbang. Cabaran kini digalas oleh Dato' Lee Chong Wei. Namun Cheng Long berada dalam kelompok kedua dan berkemungkinan juga dia yang turut mungkin akan berdepan rakan senegaranya Lin Dan yang diletakkan bye dalam pusingan pertama ini. Service server 6-2. Dan Lin Dan akan bertemu Lee Deong Kyun, pemain Korea Selatan pada pusingan awal. Tidak lepas dari ZEESHAN. 7-2. Tiga tujuh. Service over. 3-7. 3-7 game yang pertama. Kita menyaksikan saingan awal round of 32. Pilihan pertama Dato' Lee Chong Wei by di pusingan awal round of 64. Cantik dari Dato' Lee Chong Wei. Service over 8-4. 8-4. Dalam. Service over 5-8. 5-8. Cantik kemas. Service over
Setelah dapat kita perhatikan, rentak permainan Datuk Lee Chong Wei agak bersahaja, tidak begitu banyak kekuatan tumpuan yang digunakan oleh Datuk Lee Chong Wei ke atas ZEESHAN setakat ini. Oh, satu smash menarik dilakukan oleh ZEESHAN, namun bulu tangkis itu masuk betul-betul di tepi garisan bahagian dalam. Mata keenam dipungut oleh Umer ZEESHAN dari Pakistan ke atas Datuk Lee Chong Wei. Game yang pertama. Service over. 10-6. Datuk Lee Chong Wei menangi pingat perak pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dia tewas di tangan Lin Dan pada perlawanan akhir. Cantik cross court smash dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei. 11-6. Mereka berehat 2 minit. Mudah dilalui oleh Datuk Lee Chong Wei. Pingat gangsa di Sukan Asia 2010 dimenangi oleh Chen Jin dari China dan juga Pak Sung Huan dari Korea Selatan. Kini Datuk Lee Chong Wei menggalas tugas negara untuk menebus, saya kira, kehampaannya di kejuaraan badminton dunia di tangan Cheng Long di Copenhagen tempoh hari. Dengan Datuk Lee Chong Wei mendahului Umer ZEESHAN 11-6. Oh, cantik. Service over. 7-11. Agak bersahaja tolakkan ke belakang yang dilakukan oleh Umer ZEESHAN mengelirukan kawalan Datuk Lee Chong Wei. Keluar 8-11. 8-11. Satu lagi cross court smash yang baik dilakukan oleh Umer ZEESHAN. 9-11. Tiga mata berturut-turut dipungut oleh Umer ZEESHAN. Setelah mereka berehat pada kedudukan Datuk Lee Chong Wei mendahului 11-7 tadi. Mata pertama dipungut untuk menjadikan kedudukan 12-9. Serangan pantas dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei. Service over. 10-13. Tolakkan ke belakang Datuk Lee Chong Wei tidak begitu menjadi di awal perlawanan. Dapat kita perhatikan dia memberikan banyak mata muda untuk Umer ZEESHAN.
mendalam kali ini. Service over 14-10. Jelas bulu tangkis masuk. 15-10. 15-10. Umer ZEESHAN mula melakukan kesilapan demi kesilapan. Dia telah pun mula diasak oleh Datuk Lee Chong Wei. Perhatikan sekali lagi smash kencang Datuk Lee Chong Wei. Memberikan mata yang ke-17. 17-10 game yang pertama. Oh, cantik. Service over 11-17. 11-7. Umer ZEESHAN bermandi peluh. Datuk Lee Chong Wei kelihatan masih tenang. Oh, tidak menjadi songkitan dari Datuk Lee Chong Wei. 12-17. Keluar. Oh, dalam. Dalam sebenarnya, maafkan saya. 13-17, Umer ZEESHAN. Dalam corak permainan yang tampak tenang. Namun dia sedar dia menghadapi jago dunia. ...17-13 menceritakan ada tentangan diberikan oleh Umer ZEESHAN. Keluar. 14-17. Kita menunggu saat dan ketika untuk melihat Datuk Lee Chong Wei mengunci pergerakan mata Umer ZEESHAN dari Pakistan belum lagi menjadi. Keluar kesilapan Anfosara. Service over. 18-14 turning point saya kira untuk Datuk Lee Chong Wei bermula dari saat ini. Keluar. Mata akhir untuk Datuk Lee Chong Wei. Game point 14. Cantik dari Datuk Lee Chong Wei, maka kemenangan 21-14. Dicatatkan oleh Datuk Lee Chong Wei. Dia membawa permainan ZEESHAN ke sebelah depan gelanggang sebelum menamatkan memperolehi mata kemenangan melalui smash kencang di sebelah kanan. 21-14. Ranking pemain terbaik dunia. Second game. Level play. 0-0 game yang kedua. Datuk Lee Chong Wei menang game yang pertama 21-14. 1-0 mata pertama set yang kedua. Cantik dari ZEESHAN, Umer ZEESHAN. 1-1.
service over. 2-1. Service over. 2-0. Duo sama. Umer ZEESHAN lahir pada 30 Oktober 1978. 3-2. Tempohnya berat badan 90 kg untuk menghadapi Dato' Lee Chong Wei dengan ketinggian 183 cm. Kemas. Service over. 3-0. Perhatikan bagaimana Dato' Lee Chong Wei mengelirukan kawalan Umer ZEESHAN melalui hantaran depan. Keluar. 4-5. Umer ZEESHAN cuba membangkit dalam game yang kedua setelah tewas 14-21 game yang pertama tadi. Keluar. 6-4. Service over. 6-4. Keluar. 7-4. Umer ZEESHAN turut berpasangan dengan Mahur Syazad dalam acara mixed double. 8-4. Dalam. 9-4. Pembacaan gelanggang yang tidak menjadi dari Umer ZEESHAN dari Pakistan. Dalam. Umer ZEESHAN mungkin menyangka bulu tangkis itu keluar. Namun dia kecewa. Tolakkan ke belakang lambungan Dato' Lee Chong Wei ke bahagian baseline menjadi. Oh, cantik. Cross court smash. 11-4. Jadi mereka berehat seketika untuk meneruskan saingan di game yang kedua ini. 21-14. Set yang pertama. Kini Dato' Lee Chong Wei mendahului 11-4. Game yang kedua. Tidak banyak tekanan dapat kita perhatikan dihadapi oleh Dato' Lee Chong Wei pada saingan round of 32 ketika ini. Cabaran akan berlaku apabila sampai ke peringkat suku akhir saya kira buat Dato' Lee Chong Wei. Namun sebelum itu dia akan berhadapan antara Kashaf Baru Pali ataupun pemain Afghanistan dengan kelebihan buat Kashaf Baru Pali mengikut pengamatan saya. Keluar. Service over. Sudah pun cantik taktik yang digunakan oleh Dato' Lee Chong Wei.
pada berat badan 90 kg bukan mudah untuk Umer ZEESHAN mengumpul kekuatan menghadapi Dato' Lee Chong Wei. Oh, satu smash padu dilepaskan oleh Dato' Lee Chong Wei. Service over. 13-5. Jumping smash padu. Namun jarang kita melihat Dato' Lee Chong Wei menggunakan senjata utamanya itu. Tidak lepas. 14-5. Mata terus meningkat untuk Dato' Lee Chong Wei memburu kejayaan straight game. Sedikit bersahaja dari Dato' Lee Chong Wei. 6-14. Oh, cantik. Mati langkah Umer ZEESHAN. Perhatikan bagaimana mudah Dato' Lee Chong Wei menolak bulu tangkis itu di bahagian depan. Satu lagi taktik menarik. Jumping drop. 16-6 untuk Dato' Lee Chong Wei. Memburu 5 lagi mata berharga. Lepas. 17-6. Kepantasan merupakan perbezaan nyata yang dapat kita perhatikan yang ada pada dua pemain ini. 18-6. Mata mudah untuk Dato' Lee Chong Wei. Mencari 3 mata lagi. Sudah hilang arah nampaknya Umer ZEESHAN. 19-6. Keluar. Mata akhir. 20 match point 6. Seperti yang dijangka, Dato' Lee Chong Wei kini berhadapan mata penamat. Dan di situ dia mematikan langkah Umer ZEESHAN dari Pakistan. Jadi Dato' Lee Chong Wei melepasi halangan di peringkat round of 32 ke atas pemain dari Pakistan, Umer ZEESHAN. 21-14 game yang pertama, 21-6 di game yang kedua. Jadi cabaran Dato' Lee Chong Wei berterusan nampaknya di bahagian perserangan badminton Sukan Asia. Kita berehat dulu seketika.